Ke mana mas kita mas? Mana kita? Hai Nata. Kemana mang? Perjalanan kita tolong dijelaskan dulu. Burung. Oke, jadi hari ini kami akan menuju lokasi kami akan berburu. Kami rencananya akan berburu rusa teman-teman. Nah, di daerah sini itu menggunakan akses perahu. Buat apa lu sih, Mbak? Ah, miak. Itu buat berkali sih. Ya, Kak. Adek. Wah, kemana enggak? Kita akan maju. Berapa jam perjalanan, Mas? Hah? Tahu. Berapa jam, Mas, perjalanan? Berapa jam perjalanan kita? 5 jam. 5 jam. Separuh perjalanan. Adalah setengah sudah perjalanan, belum? Hampir empat. Hampir lah. Oke, jadi kami udah sampai di salah satu camp. Kayaknya di sini tempat kami nginep malam ini.
itu ada salah satu warga di sini mencari purun. Oke, jadi kami akan lanjut perjalanan. Lihat keseruannya. Pian tuan yang tahu jalannya. Jadi sungainya ini sangat kecil teman-teman dan arusnya itu sangat deras. Jadi menghambat perjalanan kami saat ini. Jadi kami di situasi sungai yang tidak aman. Banyak kendala. Ini yang kesekian kalinya kami terjebak di Pulau Bakung. Bisa kita tes sendiri ya. Perjalanan udah
lumayan jauh sih. Nah, alhamdulillah kita sekarang udah sampai. Dan ini pondok kita akan nginap nanti. Dan ini mulai hujan lagi tadi, sepanjang perjalanan kita kehujanan, teman-teman. Akhirnya sampai. Oh, banyak mana apa kakas ban ulu nek. Aduh, kondisinya. Daerah mana emang namanya, Mang? Ini kah? Ini daerah Hano Vietnam. Daerah Vietnam ini. Tempat peristirahatan di sini. Pinggan. Bantu sedak ya, Nek. Tutup. Mereka sepupu kok, mapang dari kampung pak. Enggak. Suasana di dalam pondok sederhana. Mosak acaranya ketulangan dengan tua. Mosak acara mintanya ketulangan dengan tua kacok. Di sini tidak ada listrik, cuma menggunakan aki tenaga surya. Oke, jadi sekarang kami mau lanjut istirahat. Kita akan beraktivitas besok pagi. Oke, Mang. Guringan. Kita akan guringan. Jangan lebih mengaruh guring kok. Oke, kita lihat. Kita akan kita rekam malam ini siapa yang ada suara yang dua silinder. Oke, bye. Masak daging rusak kah? Mana dagingnya? Tamu lihat, tamu lihat. Mana? Dalam mana? Oh, joy, mantap. Iki ya, Mas. Amin, Mas. Masake. Wah, ini pakai ke kapar ya. Kapar ya, oke. Oke, jadi hari ini kita akan masak ikan sama daging rusa yang kita udah dapat. Wow. Ini lauk apa ini? Toman. Toman kering. Sama mie bokohop. Mie bokohop. Ini pangkadanya nah. Ada punya listrik, tolong dibantu listrik di sini nah. Kirim listrik aki yang sawat samper. Gengset. Masih mencet kemewa. Yu benar di sini Mancas kamera nih. Tolong bantu buan ulun lah. Ada soya kah? Nggih. Anu kah, masing kebuta kah?
Oke, kami akan makan dulu ya. Membuat dalam video tuh nah. Nih. Makan dulu, guys. Dapat kok kawan kan asinya. Ini kami ini lagi bawa kuku. Anu apa tuh? Jejak kuku alang. Kuku alang. Pokoknya makan jangan tapi gancang dulu. Mangga enak. Jejak kuku alang. Jejak petualangan. Dan ini jejak kuku alang. Nah, apa ya? Bisa udah lu aku. Iya kan. Yang tidak tahu malah tuh buat temi temannya kena. Iya kayaknya sendok. Toman. Toman ya. Toman kering. Kuku alang. Ya. Kami mau berangkat sama teman-teman buat cari. Halo guys. Dari mana guys? Dari mana? Turki, Turki. Dari Turki. Iya, ini Turki, Turki. Itu? Palestina itu, Palestina. Oke ya guys, jadi kami akan mau berangkat besok pagi mencari binatang buruan bersama mereka ini. Oke, kita berangkat. Hai, ini jantan udana. Jantan kawal. Hari kedua kita menuju lokasi. Oke, jadi kami sudah dapat jejak. Sangat panas. Kemekolonnya biar basah bapak. Kan banyak aja.
Enggak salah. Bang ambil ya. Anak ambil yang lebih bang. Ya kalau. Masih pulang kada bisa. Nah. Itu untuk kebos itu. Ini orang-orang Dayak semua nih. Oh. Halo. Halo Klin. Mantap guys. Yes. Halo guys. Ya hasil buruan sore ini itu tukang burunya itu namanya Mas John. Oh itu colok ilatnya. Kok digetak tanganku? Aduh. Oh iya. Oke, jadi kita dapat satu ekor. Bisa dua kali bakal makan. Kerusa. Kenapa mati? Hei.